Film Captain America, Brave New World yang akan dirilis pada tanggal 14 Februari tahun 2025 telah menarik perhatian para penggemar Marvel Cinematic Universe MCU. Selain karena menampilkan cerita yang menarik, film ini juga menghadirkan beberapa fakta unik yang mungkin belum diketahui banyak orang. Berikut ini adalah 5 fakta unik film Captain America, Brave New World. Pertama, Sam Wilson menjadi Captain America yang pertama. Film Captain America, Brave New World akan menjadi film pertama yang menampilkan Sam Wilson sebagai Captain America yang pertama. Sebelumnya, Sam Wilson telah menggantikan Steve Rogers sebagai Captain America di serial The Falcon and the Winter Soldier. Kedua, kemunculan The Ladder. Film Captain America, Brave New World akan menampilkan kemunculan The Ladder. Salah satu villain ikonik Marvel Comics, The Ladder adalah seorang jenius kriminal yang memiliki kekuatan super, termasuk kekuatan fisik yang luar biasa, kecerdasan yang tinggi, dan kemampuan untuk memancarkan radiasi gamma. Ketiga, unsur multiverse. Film Captain America, Brave New World dikabarkan akan memiliki unsur multiverse. Hal ini kemungkinan akan membuka peluang bagi kemunculan karakter-karakter dari franchise Marvel lainnya, seperti X-Men, Fantastic Four, dan bahkan Spider-Man. Keempat, kembalinya Sharon Carter. Emily Van Camp akan kembali memerankan karakter Sharon Carter di film Captain America, Brave New World. Carter sebelumnya telah muncul di film Captain America, The Winter Soldier, dan serial The Falcon and the Winter Soldier. Kelima, tanggal rilis. Jika tidak berubah oleh pihak Marvel, film Captain America, Brave New World dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 14 Februari tahun 2025.